Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Iko Cute Family. Halo mam, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa dimanapun kalian berada ya teman-teman. Share lagi kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini tuh aku mau jalan-jalan nih teman-teman ya. Ini posisi aku tuh di Denpasar, Bali. Dan kebetulan nih aku lewat jalan sini. Jalan sini tuh macet karena ada perbaikan jalan, yaitu jembatan ya teman-teman. Nah, ini tuh macet banget ya. Di sini aku udah lama banget dan ini baru jalan. Aku tadi lupa ya kalau di sini tuh macet. Dan sebenarnya jembatan ini tuh udah jadi ya dulu, tapi rusak kembali karena ada kendaraan berat yang lewat sini. Jadi dia rusak kembali dan ini dibangun kembali. Nah, alhamdulillah ini aku udah berhasil melewati jembatan ini ya, teman-teman. Jadi hari ini aku mau jalan-jalan keliling Bali. Yuk ikutin video aku nih sampai selesai ya teman-teman. Tentunya seru ya keliling Bali. Kali ini aku mau ke Desa Penglipuran, yaitu desa terbersih di dunia. Jadi Desa Penglipuran di Bali ini tuh termasuk desa terbersih di dunia nomor berapa ya, aku lupa. Dan ini jalanan menuju Desa Penglipuran. Nah, kalau kalian pernah ke Bali, udah nggak asing lagi ya kalau jalan di Bali itu sering banget namanya ditutup. Tiba-tiba ditutup, ternyata ada upacara adat atau ada acara gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh tadi aku melewati jalan sempit gitu ya karena jalannya ditutup. Dan di sini tuh kebetulan adik Kenzo-nya tuh kayak masuk angin gitu ya. Jadi dia diam aja, bubuan gitu. Dan ini aku udah berhasil melewati jalan raya kembali ya teman-teman, setelah tadi memasuki jalan-jalan sempit kayak gitu karena tadi tuh ada jalan jebol, kemudian ada jalan ditutup karena ada upacara adat. Nah, ini alhamdulillah aku udah sampai di Desa Wisata Penglipuran. Nah, itu pintu gerbang Desa Wisata Penglipuran udah kelihatan. Jadi kalian tinggal masuk aja ke sana ya kalau mau ke desa terbersih di dunia. Tapi karena aku kan udah pernah masuk ke sana, jadi aku nggak masuk ya teman-teman. Jadi ini teman aku tuh tadi masuk ke sana karena dia tuh belum pernah ke sana ya. Dia udah berangkat pagian duluan. Dan ini aku tuh menyusul ya. Jadi ini kita lanjut mau ke tempat selanjutnya, tempat wisata selanjutnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau nonton vlog Desa Penglipuran, desa terbersih di dunia, aku taruh linknya di atas ya teman-teman. Video fullnya ada di situ karena aku udah pernah ke sana ya teman-teman. Oke, ini lanjut. Ingat, ini aku mau keliling Bali di daerah pegunungan ya, yaitu tepatnya di Kintamani. Jadi di sana tuh view-nya indah banget, keren pokoknya ya. Jadi ikutin video aku sampai selesai. Barongnya rene tuh, itu barongnya jendit sih anu. Museum Philpark, Batur Philpark. Selamat datang di kawasan Geopark Global UNESCO Batur. Museum Gunung Api Batur, pusat pelatihan geologi mineral dan batu bara. Nah teman-teman, ini aku udah sampai di daerah Kintamani. Ini daerah Lake View ya teman-teman. Di sini tuh pemandangannya indah banget. Jadi di sini tuh rame banget ya teman-teman. Pokoknya selalu full untuk pengunjung-pengunjungnya. Dan ini tuh suasananya tuh hujan gerimis, jadi kurang cerah gitu ya pemandangannya, kurang terlihat. Nah, kalau kalian melihat dari sini pun sebenarnya udah indah banget ke arah danau. Di sana tuh rame-rame itu pada melihat pemandangan indah ya teman-teman. Jadi kalau kalian melihat ke arah sana itu pemandangannya luar biasa keren, indah. Tapi ini aku nggak berhenti ya teman-teman, karena posisi aku nih nanti juga berdekatan sama ini. Halo. Jadi kita langsung aja. Aduh, gak sama tadi juga.
hujan. Nah teman-teman, ini aku udah sampai tujuan ya, yaitu di Himalila Kintamani. Jadi ini tuh kafe gitu ya teman-teman. Tapi ini hujan, sayang banget ya, jadi nggak bebas gitu. Tapi di sini juga selalu full ya teman-teman. Jadi ini aku tuh nggak bisa langsung masuk ya, jadi aku harus menunggu dulu di mobil karena tempat duduknya tuh penuh. Nah ini tempat duduknya tuh masih full, tapi adik Kenzo-nya tuh udah kebelet pipis ya. Jadi ini aku tungguin di toilet nih teman-teman ya. Dan bunganya tuh cantik banget. Dan alhamdulillah akhirnya ini kita dapat tempat duduk ya teman-teman. Dan ini kita akhirnya bisa duduk sambil menikmati hidangan. Menunya juga enak-enak dan bisa menikmati view yang indah ya teman-teman. Walaupun sekarang masih hujan, tapi nanti kita tunggu dulu supaya hujannya reda, supaya bisa menikmati pemandangan yang luar biasa indah, masya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, dan sambil menunggu hujannya reda, ini aku mau makan dulu ya. Selamat makan. Oke, Mam dan teman-teman semuanya. Nah, ini pemandangannya udah agak terlihat ya, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya hujannya reda juga ya. Nanti kita bakalan bisa foto-foto di sana. Kamu mau ikut? Go. Oke teman-teman, yuk kita lihat, kita keluar, kita lihat pemandangannya di luar nih. Seperti yang kalian lihat, walaupun cuacanya tuh gerimis-gerimis, ini masih gerimis ya teman-teman, gerimis mendung kayak gini, tapi alhamdulillah masih terlihat ya pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah, indah banget. Masya Allah ya teman-teman, indah banget pemandangannya, sungguh luar biasa ya. Sungguh indah alam ini, ciptaannya yang maha kuasa. Nah teman-teman, pokoknya ini lokasinya tuh keren banget. Apalagi kalau cuacanya tuh mendukung, cuacanya tuh cerah gitu, mantap banget nih view-nya, pasti lebih indah banget ya teman-teman. Ini pun udah gerimis seperti yang kalian lihat, kelihatan ya gerimisnya aja masih kelihatan tetap indah ya teman-teman. Apalagi kalau cuacanya tuh cerah, pasti masya Allah sekali ya pemandangannya, luar biasa. Ini tuh lokasinya di Bali, di Kintamani ya, di pegunungan gitu, di puncak gitu. Dan ini recommended banget buat kalian yang mau berlibur ke Bali. Tapi ini lokasinya tuh ya selalu penuh ya teman-teman. Ya pokoknya harus sabar kalau misalnya pas penuh, kayak tadi juga aku tadi tuh penuh, jadi harus menunggu gitu.
Nah, ini Masya Allah, nggak bosan-bosan memandang ya kalau view-nya tuh indah seperti ini, seperti yang kalian lihat. Semoga kalian juga merasakan keindahan ini. Walaupun kalian cuma lihat di video aku, kalian pasti ikut bahagia ya, ikut happy, excited banget. Ikut seneng lah ya, pasti melihat pemandangan yang indah seperti ini. Oke, Mam dan teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat, menghibur, menginspirasi. Dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Terima kasih. Assalamualaikum.